Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba 'alaykumus shiyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamat Ramadan dan selamat kita berpuasa di bulan yang mulia ini, bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala telah beri jaminan kepada kita bahwasanya siapa masuk di dalamnya ia boleh meningkatkan takwanya, boleh tambah iman dia, boleh mengangkat darajahnya, pengkatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengangkat darajat pahalanya dan mengurangkan dosanya. Dan juga orang yang masuk dalam bulan Ramadan ini juga dia tu boleh gapo? Boleh berubah. Boleh berubah. Berubah di sini makna kata berubah diri dia daripada orang yang kotor, daripada kotor kepada bersih, daripada cemar kepada orang yang bersih. Kemudian daripada orang yang mana lupa dah kepada puasa, maka dia tu boleh mengecapi puasa dan dia tu boleh merasa keadaan orang yang hidup susah, yang mana makan tak cukup, makan sehari orang makan 3 periyai, dia makan 1 periyai ataupun 2 periyai ataupun hijau hariannya untuk makan saja. Semua itu sakninya boleh panggil kata Ramadan ini boleh mengubahkan kita. Dan Ramadan ini juga harapan paling tinggi sekali bagi umat Islam seluruh dunia supaya ia boleh mengubah, boleh ubah diri dia dan boleh gapo mengkuatkan Islam semula. Islam tu gagah sokmo mengkuatkan keadaan orang muslimin semula. Kerana orang Islam sekarang learning, orang Islam pemeluk agama Islam di hari ini duduk dalam keadaan yang paling sedih sekali kerana mereka banyaknya lalai, telah tertipu dalam setiap bidang. Tertipu dalam hal hidup masyarakat mereka, tertipu dalam hidup muamalat mereka, tertipu dalam hidup politik mereka, dan juga tertipu dalam sehingga dalam ibadat pun tertipu juga. Sini cuba kita ambil perhatian di atas keadaan umat kita sekarang learning, terutamanya masalah tolong menolong sesama-sesama saudara Islam, yang mana seperti mana kita tengok keadaan saudara kita di Palestin, di Gaza hari ini. Ini menandakan kata lemahnya umat Islam. InsyaAllah dengan Ramadan ini, dengan penuh harapan, dengan doa-doa orang Islam dan orang seluruh dunia supaya umat Islam kembali semula, sedar dan boleh ambil pekak semula dalam hidup masyarakat dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Betapa banyak sekali kita dengar ayat ini. Betapa banyak sekali kita dengar ayat ni dalam khutbah-khutbah, dalam nasihat-nasihat, dalam bayar, dalam apa, orang kecek. Betapa banyak sekali kita dengar berulang-ulang kali, tapi diri kita tidak berubah lagi. Kerana sesungguhnya arti ayat, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum, mana-mana kaum, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.
Mana kata diri mereka sendiri saat ini, diri kita ni kita kena ubah. Terutamanya ubah yang paling utama sekali bagi orang mukmin ialah daripada Islam kepada beriman. Daripada Islam kepada iman, iman kepada ihsan. Tapi kita masih lagi sekali learning. Setelah mana dunia Islam kita berubah semenjak daripada jatuhnya khilafah Islam, kerajaan Islam, maka di hari ini umat Islam kita dalam keadaan lemah, bukan keadaan kata lemah politik saja, bahkan melemah dalam iman dan takwa dan dalam membela agama yang ia milik ataupun memeluknya. Dengan itu, sidang muslimin dan muslimat yang berpuasa semua, kenapakah kita di hari ini jadi orang yang lemah? Kenapa kita jadi orang yang lemah? Cuba kita kembali kepada diri kita dengan apa yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim dan dengan apa yang disifatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Saya cuba nak beri gambaran sikit kepada kuat kita. Bukanlah bentuk politik, hanya bentuk kita hidup dalam masyarakat kita. Dan bagaimanakah kita dengan Islam kita yang sebenar? Kalau kita buat soalan kau, kenapakah keadaan Islam sekarang learningnya sangat-sangat teruk, sangat-sangat jatuh, dah rebah sampai ke tidak boleh orang panggil kata nak menyedarkan diri kita sendiri dan saudara kita tu tak boleh. Jatuh dalam setiap bidang, dalam bidang ilmu, dalam bidang pengalaman Islam, keilmuan, dan juga ekonomi dan politik dan dalam teknologi dan kemasyarakatan dan juga dalam pendidikan, tarbiyah. Kalau kita kembali kepada keadaan wakil ataupun keadaan yang sedang-sedang berlaku, maka perkara ini paling zahir sekali di atas diri kita sekarang learning. Kita tak perlu tinjau jauh pergi kepada tengok jauh. Bahkan kita tengok dalam keluarga kita, di rumah kita. Kau dah pergi ngaji sekolah, klik lagu mana. Kau dah pergi ngaji Quran, klik rumah lagu mana. Kau duduk dalam rumah sekali dengan kita tu, macam mana? Dengan solahnya, dengan ibadahnya, dengan akhlaknya, semua itu orang panggil kata boleh memberi gambaran yang zahir bagi kita. Allahu Akbar. Tak kira orang pekat mana lah. Tak kira orang pekat mana, diri mana. Dengan itu, pertamanya, orang Islam ataupun orang muslimin jadi lemah ni. Lemah di sisi ilmiah, ilmu, lemah di sisi sakafiah, ekonomi, politik, dan lemah teknologi, lemah dalam kemasyarakatan, lemah dalam pendidikan. Dan orang panggil kata kita ni hanya, kalau nak kira umat Islam lah ni tu, hanya berani melaung. Melaung tu berani. Melaung dalam Facebook. Melaung dalam media-media dalam ngajak melaung. Tapi dalam patibak saat ni, tatbiqiyah, hak sebenarnya tidak ada. Tidak boleh buat. Kerana hak duk melaung tu kadang-kadang dia sorang dia yang duk melaung. Seperti saya duk melaung ni, kadang-kadang sorang saya yang duk melaung, duk nampak hal perkara ni. Tapi cara nak didik, cara nak beki, cara nak ubah, cara nak terir, nak tukar. Nak patibak hak ayat Allah SWT kata, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita nak ubah satu masyarakat, kita nak ubah satu individu, peribadi, orang-orang saat ini. Sekarang learning tu bukan satu perkara yang mudah. Perkara yang mana paling payah sekali, itulah orang panggil kata kita sebagai umat Islam di hari ini paling lemah sekali. Sebab itu, kalau kita tengok kepada orang bukan Islam, non-Muslim,
Orang bukan Islam sekarang ni, dia tuduh Islam. Dia tuduh orang Islam mana? Eh, manakah? Mereka baca satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Baca lagu mana? Ayat mana? Eh, cuba dengar ayat ni. Ayat ni yang mana Allah SWT firman kata, وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Orang kafir bui ayat ni, yang mana artinya Allah SWT tak akan memberi kepada orang kafir kuasa di atas orang Muslim walaupun satu jalan pun. Nah, dengan rupa lagu mana pun tidak boleh orang kafir itu menguasai di atas orang Muslim, tak kira dalam bidang apa. Tapi kenapakah ini soalan orang kafir? Kenapakah hari ini orang Islam kita saat ini duk patak orang kafir duk letah? Allahu Akbar. Cuba kita fikir dalam hal masalah ni. Nah, jadi kena ayat katakan. Jadi apabila dikatakan, nah, apabila orang bukan Islam berani baca ayat ni terhadap orang Islam dan mengatakan bahawasanya ayat ni tidak mengguna apa di atas diri kamu, Allah mung tu tak saya dah kok mung hai orang Islam. Kalau orang kafir kata kepada kita lagu tu, kita nak jawab lagu mana? Nak jawab lagu mana? Kalau tengok keadaan kita di bulan Ramadan, ambil yang boleh tengok-tengok hak 5 hari ni. Setara mana kah didik ke Ramadan boleh membawa kita kepada kesedaran, kepada ketakwaan, kepada meningkatnya iman kita, kepada apa? Terbiah didikan masyarakat kita kepada jalan yang betul. Banyak mana kah orang tak puasa dah hari ini? Banyak mana kah, cuba kita tengok kepada masjid kita, banyak mana kah orang semaya tarawih? Kek orang hak bokok saja, hak janggut putih saja, hak duduk semaya tarawih. Mana kah lagi daripada umat Islam yang mana hak Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mengharap mereka lah orang yang memikulkan amanah ini ialah pemuda. Mana kah pemuda hari ini? Nah, kalaulah soalan ini jadi berani orang kafir melafazkan dan menyoalkan seorang Muslim, boleh tanya orang Islam gena. Allah SWT ni ayat sini kata dengan kata lan, tidak sama sekali orang kafir itu akan menguasai atas orang Islam. Tapi kenapakah kita di hari ini duk patak su? Sebab apa? Ni soalan orang kafir terhadap orang Islam. Jadi saya cuba nak beri jawab pay dengan seorang alim beri menjawab pay di sini ni. Ayat kata apa? Pertamanya, jawapan pertama, orang Islam hanya pandai menunai ibadat. Ibadat tu apa? Ibadat yang bentuk lambang agama saja. Bang, lambang agama saja yang menzahir hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang peribadi buat ibadat hanya dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak peduli kepada perkara yang lain. Ayat telaga mana? Duduk dalam sejik, duduk dalam wak ibadat puasa, wak ibadat semaya, wak ibadat zakat, wak ibadat apa. Tapi mulut saat ni tu tak ada patah. Tengok orang lepuk-lepuk, mengupak kat tu, kata kat orang kat tu apa ni, dengan jiran pun tak ada baik. Ni happy setara lah dengan kenak jiran lah, dan orang panggil kata makan dok biarlah. Semua tu saat ni yang membawa kepada amalan kita ada buat saat ni tu free saja ya. Dan orang panggil terjadi lambang ya. Pakai piyuh, pakai baju tu, belik kepala, janggut panjang, duduk dalam sejik, duduk gapa gini, tapi tidak. Orang panggil kata kebanyakannya, orang panggil kata jadi lambang, tidak jadi gapo hakikat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu perkara yang membawa kepada buruknya terhadap Islam. Dan juga yang kedua, mereka kita ni, orang Islam kita saat ni ni tidak peduli kepada ibadat yang berbentuk hubungan dengan orang lain. Ibadat yang berbentuk hubungan dengan orang lain saat ni ni, yang mana hubungan itu suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan itu suruhan, awamirullah wa rasulih. Suruhan daripada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Suruh kita buat.
Gapo masalah hubungan dengan manusia, persahabatan, perkawangan, ikhlas dalam persahabatan, le saing dengan ikhlas, benda ada masalah gada cara Islam, ada masalah menye cara Islam, masalah minta tolong cara Islam. Ni semuanya jadi balik belaka. Orang panggil kita balik nak makan, orang panggil kata saudara. Tidak ada ikhlas. Semuanya kalau tidak bentuk bayaran, bentuk benda, maka perkara itu membawa kepada kehancuran masyarakat kita. Dari bab muamalat. Bab muamalat ni cari juga helah lagu mana kau nak boleh halal tak biar. Cari juga helah. Buat riwayat cara lagu tu, dia helah lagu tu. Maka semua tu membawa kepada gapo? Kepada hubungan yang buruk terhadap gapo ni? Hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya, daripada sebab kecelakaan umat Islam di hari ini, orang panggil kata, mereka, orang Islam saat ini, melahirkan kecelakaan ini dalam berbagai bidang. Bidang hidup, dalam cara hidup semua saat ini, sebab-sebab saat ini, membuat kepada orang Islam itu hanya peduli kepada diri sendiri sahaja. Perbuatan orang Islam sendiri. Dan ini kita buat sendiri benda yang boleh melakukan di atas diri kita. Sebab itulah kecelakaan dalam ekonomi, dalam ilmu. Kerana apa? Kerana kita tu tidak peduli. Terutamanya ilmu saat ini, kalau nak kira masyarakat kita hari ini, pada nak balah ya. Ramadan tu pun balah habis cekak dah. Dan kita nak masuk bulan puasa saat ini, tu orang awam tu belik. Nak buat lagu mana ni, nak masuk Ramadan, nak jadi betul, nak jadi ikhlas, nak jadi suci, nak jadi ibadat tu betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala sungguh-sungguh. Allah Subhanahu Wa Taala nak. Ni tak. Nak pergi semayang tarawih tu taruh dalam hati penuh. Oh, sejik tu 28. Oh, sejik tu 20. Semua tu ada hikd, ada perasaan dan ada jiwa. Padahal perkara yang tidak pasti kita kena ambil berat. Kerana dalam ini masalah hukum fiqh. Tidak sakut paut dengan hukum akidah. Kita jadi satu perkara yang membawa kepada timur perasaan benci terhadap orang-orang saat ini dengan sebab 8 dengan 20. Allahu Akbar. Ini nak ayat teruk. Ayat kata, semua tu siapa nanti nak isi? Orang yang pandak. Orang yang tidak nanti isi. Dan nanti nak isi dalam Facebook lah, dalam ceramah lah, dalam apa. Buat buka wilwah. Buka kata ini adalah Nabi ada buat, hal ini adalah sahabat ada buat. Sudah, perkara tidak menjadi, orang panggil kata, berpecah belah. Dan tidak ada isi dalam hati kita bahawasanya ada, tengok kepada dia tu wasa nak jebeh. Tengok kepada dia ni wasa nak jebeh. Jadi, orang panggil kata, tengok kepada dia tu bisik lah dengan saya. Itu dia tu orang lapar tu. Hal ini tengok pada hal ini, dia tu orang 20 tu. Jadi, semua tu membawa kepada apa? Membawa kepada kurang pahala kita. Pahala puasa kita nak duduk mana kalau hati kita duduk lagu tu. Tu dia mahu tak apa, lek malai dah bukan berat waktu puasa. Supaya tu lah ya, muka puasa ni didik, nak didik kita, nak jadi juruh belaka malam dan siang. Dan setiap masa. Ni gua panggil kata satu perkara yang sangat, sangat-sangat teruk sekali. Dengan itu, lek sidang pendengar, cuba kita rajuk kepada diri kita semula, kembali kepada diri kita. Kenapakah sebab ni menjadikan Islam kita saat ni ni lemah? Islam dalam diri kita ni lemah. Jadi tubiknya apa? Dengan sebab saat ni, semua saat ni ni orang panggil kata, kita jadi seorang Islam hanya jadi orang Islam sahaja. Tak ada jadi orang mukminin. Tidak jadi orang mukmin. Kalau benar-benar orang mukmin saat ini, dia pasti dia kena ukur setiap cara dia nak buat daripada amalan, tak kira dalam bentuk ibadat, tak kira dalam bentuk muamalat, tak kira dalam bentuk munakahat, semuanya dia pergi ukur dengan apa? Dengan al-iman billah subhanahu wa ta'ala. Kata ku buat saat ini, boleh tak meningkatkan imanku? Sebab tu firman Allah subhanahu wa ta'ala,
Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Allah, ayat ni zahir benar. Marilah orang Arab jumpa dengan Nabi, dia kata, hey, kami telah beriman. Ya Muhammad, kami telah beriman. Allah SWT buat tengok ayat ni, katakan kullam tu'minu, belum lagi kamu beriman. Katakanlah, hey Muhammad, kepada mereka, kamu belum lagi beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah, hey kuat kamu semua, hanya kami telah Islam. Kami telah jadi orang Islam. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, belum lagi masuk iman dalam hati kamu. Allah, makna bila nak masuk iman ni? Bila nak masuk iman dalam diri kita? Kita nak puasa lagu mana? Kau nak sembahyang lagu mana? Kau nak haji lagu mana? Kau nak zakat lagu mana kau? Nak we boleh masuk iman dalam diri kita, nak buat lagu mana? Kalaulah Allah SWT alawi di sini, walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, tak ada masuk lagi iman dalam hati kamu, hanya menjadi orang Islam saja ya. Oh, ni orang panggil kata, buat ibadat ni 10 tahun, buat umur ni 10 dekat nak mati, ni baru tahu kata semaya dia tu ni 10 tahun tak ada sah. Kau ni yang paling rugi ni. Tu. Dengan itu, no ayat kata kena, orang Islam tidak mengangkat kemertabat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada peringkat yang mukminin, melainkan setelah mana dia tu turut apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia menjadi ibadat semua saat ini, ibadat janganlah hanya bentuk ibadat lambang Islam saja. Kita pergi penuhkan lambang Islam kita saat ini dengan gapo? Ibadat yang bentuk hubungan dengan manusia pula, ialah muamalat dan munakahat. We jadi kena dengan cara Islam. Apabila betul di sini, barulah kita tu masuk penuh dalam ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah jadi hamba yang penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas itulah, selepas mana kita jadi seorang mukmin yang hakiki yang sebenar, lepas itulah kita akan jadi orang yang gapo? Orang yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau nak tahu kata kita loni ni, jadi orang yang beriman, itu iman tu telah meresap dalam diri kita dok gi. Dalam diri orang Islam semua dok gi. Syekh Syarawi, dia wui pendapat di sini, dia kata jika benar kita mukmin, nescaya Allah menolong kita. Nescaya Allah wui kemenangan kepada kita. Nescaya Allah SWT tidak menghina kita. Tidak menghina kita hidup dalam keadaan yang hina begini. Sebab tu Allah SWT firman katakan, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan orang panggil kata adalah wajib di atas kami beri pertolongan di atas orang mukmin. Di atas orang mukmin, di atas orang Islam. Di atas orang Islam saat ini. Dengan itu, dalil yang keduanya, Allah SWT kira kata, nak ayat kata kita lemah dalam iman kita saat ini. Jadi nak ayat kata kan, orang yang paling berkesan dan kuasa dalam dunia. Dan kata kita ni jadi orang yang paling berkesan. Dia dapat tilau ni yang kita orang yang paling jadi pok turuk. Penurut. Turuk orang belakang. Ittiba' sunan. Sunan ke apa? Sunanul kafir. Sunanul kafirah. Turuk sunnah-sunnah cara-cara jalan-jalan orang kafir. Sekarang lah ni dah cuba kita tengok. Betapa banyaknya daripada umat Islam. Letak dakwahnya. Turuk apa ni cara hidup orang-orang kafir. Pakai seluar ketak lah. Pakai baju ketak lah. Pakai yang mana menzahirkan perkara-perkara yang tidak redha oleh Allah SWT dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang lain yang berkesan di atas umat Islam, bukanlah umat Islam berkesan di atas orang lain, orang kafir.
Tapi dalam keadaan itu wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Ini nak ayat kata kita umat Islam, umat yang tinggi. Jangan kamu rasa hina, jangan kamu rasa sedih. Wa antumul a'laun, hei antum orang Islam semuanya, antumul a'laun, antumlah orang yang tertinggi sekali dalam kalangan masyarakat dunia ini, kerana engkau pengikut akhirul anbiya, khatamul anbiya, orang nabi yang paling terakhir sekali, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kuntum mu'minin, jikalau kamu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya lah ni, soalan ni, in kuntum mu'minin, jikalau kamu tu benar-benar beriman kepada Allah SWT. Kalau kita tidak benar-benar beriman, kita tu duk rasa biasa perkara-perkara ni, duk rasa kena kita turut ajaran mereka, kita duk rasa kena kita turut cara hidup mereka, orang yang bukan Islam, yang mana mereka tu sengaja untuk nak menghancurkan akhlak kita. Ni nak ayat atau beratnya kita sekarang lah ni. Sebab tu, kalaulah kita benar-benar orang mukmin, benar-benar yang Allah SWT telah mengisikan iman di dalam diri kita, walaupun tak sampai martabat ihsan, Allah SWT akan menjadi kita berkuasa. Ada pengkat sehingga sekarang lah ni, kalau kita pandu kepada masyarakat, kita tengok kepada orang alim Islam, hadduk dalam Europe, kita tengok hadduk dalam Europe. Saya dengar seorang Kuwait yang mana dia tu seorang pensyarah di dalam di satu mahawisyalai London, orang Islam, dalam masalah teknologi. Maka dia kata kebanyakan dalam syarikat dan barisan Europe, dalam majal, dalam bahagian teknologi, dia kata ghalibnya orang pala besar-besarnya ghalibnya orang Islam. Sehingga dalam Microsoft sendiri, Microsoft barisan komputer hak ni, Microsoft tu barisan Yahudi, barisan Microsoft tu apa ni, Bill Gates hak ni tu 100 juta setahun dia duk halau kepada Israel, kepada Yahudi Israel. Tapi orang duk hijau dalam tu ni banyaknya orang Islam, kerana orang Islam orang yang paling bijak sekali. Nak ayat kata dalam hal keadaan hijau mana-mana pun, orang Islam lah yang boleh pekat yang tinggi sekali. Kita kena tahu sini ni, kata orang Islam dalam ilmu paling tinggi sekali duk ngaji dalam Europe sekarang lah ni, duk ngaji dalam Europe dalam bahagia kajian, terutama dalam teknologi dan ekonomi, dalam fikiran-fikiran ni banyakkan orang Islam. Tapi adakah orang Islam boleh jaizah Nobel, hadiah Nobel saat ni ni? Tidak boleh kepada orang Islam, tidak boleh kepada orang Yahudi. Pada orang Yahudi tu apa ketoknya dalam dunia ni? Sebab tu nak ayat sininya, Allah SWT kata walan yaj'alallahu lilkafirina 'alal mu'minina sabila. Allah Subhanahu wa taala tak akan beri kepada orang kafir saat ini jalan untuk kuasa di atas orang Islam, walaupun dalam masyarakat yang kecil, dalam mahawicalai, dalam barisak, dalam gapo ni, pasti kena ada orang Islam dekat pangkat tinggi. Ni saya nak beritahu kepada orang kita semua duk puasa hari ini ni. Nak sedar kata kita dengan puasa ni boleh mengubahkan diri kita dan meningkatkan takwa, dan kita boleh merojakkan semula apa kesilapan kita yang telah lepas. Jadi nak ayat kata sekarang ni lemahnya umat Islam kita sehingga Allah SWT tinggal kita. Sehingga Allah SWT tinggal kita. Padahal Allah SWT telah berjanji cerak dah, kata ia tak akan tinggal orang Islam, ia tak akan tinggal orang mukmin, bukan orang Islam, ia tak akan tinggal orang mukminin. Wa ma kana Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi. Ayat tidaklah akan Allah Subhanahu wa taala itu akan tinggal orang mukminin di atas keadaan kamu hidup sekarang ni. Tak ada yang mungkin hidup lagu ni. Kalau dah mu'minin sebenarnya, Allah SWT akan tak tinggal, tak akan tinggal kita duduk lagu ni. Maknanya Allah SWT akan jaga kita. Tetapi ayat orang muslimin yang berkekal, hak tidak mengubah diri, mereka menjadi orang mukmin sikit sekali. Jadi nak ayat Allah SWT firman kata lagu mana? Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Dan tidaklah kebanyakan dari mereka itu
bukan mukminin. Jadi ayat kata kebanyakannya bukan orang mukminin, bukanlah siapa tekad iman kepada Allah Subhanahu taala. Hanya duduk dalam pekat mustawa Islam saja, tidak siapa lagi tekad il iman mukminin lagi. Patut jauh lagi lah nak tapa martabat ihsan. Nak siapa martabat ihsan saat ni tu jauh lagi lah kita ni. Kalau begitu sidang pendengar yang berpuasa Ramadan yang mulia ini, siapakah orang mukmin? Cuba kita letak hukum, letak soalan tadi kita. Siapakah orang mukmin yang Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut dalam ayat-ayat yang saya baca tadi? Yang saya baca tadi ayat-ayat kata orang mukmin tadi itu, siapakah orang mukmin? Dan siapakah orang mukmin yang sebenarnya? Dengar ayat ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. أو يا مؤمن يا سبحان الله mengikut sifat yang mana Allah Subhanahu wa taala sifat dalam surah At-Taubah ayat 112. Nah, at-taibun, orang yang telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat asy-syamil, taubat yang kamil, taubat yang sempurna. Allahumma ighfir li dhanbi. Allah ya Allah ampunkanlah dosaku. Kullahu, semuanya, diqahu wajillahu sirrahu wa'alaniyatahu, kecilnya, haluhnya, besarnya, zahirnya, sembunyinya, sirrahu wa'alaniyatahu, semua. Mana kata orang yang at-ta'ibuna, al-abidun yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, al-hamidun yang telah memuji Allah Subhanahu wa taala, as-sa'ihuna as-sa'imuna orang yang berpuasa, ar-raki'una yang berrukuk kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak rukuk, as-sajiduna banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, al-amiruna bil ma'ruf yang menyuruh dengan kebaikan dan juga melarang daripada kemungkaran. Wal hafizuna li hududillah yang menjagakan batasan Allah. Allahu akbar, honilah paling payah sekali. Allah kata wal hafizuna li hududillah yang menjaga batasan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kata orang ini lagu mana? Wa basyiril mu'minin, dan beri khabar gembiralah kepada orang mukminin. Inilah sifat orang mukminin. Inilah sifat orang mukminin. Dicampur dengan ayat laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana, siapa sub ayat. Dicampur ayat tu nak ayat kata tingginya martabat orang yang mukminin. Cara hidup orang mukminin di sini ni bukanlah rendah. Bukanlah tamada. Nak ayat tu tingginya. Sebab itulah kita kena jadi orang yang mana? Orang yang suka bertaubat kepada Allah SWT. Al-abidun suka beribadat kepada Allah SWT. Al-abidun sini bukanlah berarti bertuk, bertapa. Bukan ada gitapa, siapa kau tak ada padu ke perkara. Siapa tak ada padu perkara saat ini, bukan ada situ. Di situ tu tak kena. Kerana dia jauh daripada orang panggil kata apa yang digalakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang ha dia saat ini jadi orang apa ni, orang yang bermusyarakat. Bermusyarakat. Tu. Sebab tu ayat ni at-taibunal abidun sebagai panggil kata wa basyiril mukminin. Lepas tu kita dicampur dengan satu ayat yang mana laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Nah, ayat kata bukalah kebaikan tu yang boleh menambahkan iman kita saat ini. Takwa kita saat ini tu bukanlah kita nak menghadapkan kau naik ke kau jatuh ke, tapi ni yang hakikat sebenarnya al birra saat ini, orang yang beriman dengan Allah.
dengan hari akhirat, wal malaikati dan malaikat-malaikatnya, wal kitabi dan kitab-kitab rasulnya, wan nabiyyin dan nabi-nabinya, wa atal mala ala hubbihi, dan ia mengerbangkan hartanya dengan sukacitanya, suka hatinya, kepada zawil qurba, kepada waris-warisnya dan anak-anak yatim, wal yatama wal masakin, dan orang-orang miskin, wabnas sabil, dan orang-orang yang putus jalan dalam musafir, wasailina, dan orang-orang yang berhajat, dan orang-orang yang berhajat, wa firriqabi wa aqamassalah, dan orang yang hamba yang mana nak merdekakan dirinya, wa aqamassalah, dan dia mendirikan sembahyang, wa atazzakah, dan dia mengeluarkan zakat yang wajib atas dia, wal mufuna biahdihim idza ahadu, dan yang menunai janji apabila ada janji dengan dia, wasabirina fil ba'sa, dan orang yang sabar ketika susah, ketika bala tipu di atas dia, wahinal ba'si, ketika sangat-sangat teruk dalam peperangan ke dalam gapo, ulaikal ladina sadaku, mereka itulah orang yang benar, orang yang mukmin yang hakiki, yang penuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ulaikahumul muttaqun, dan mereka itulah orang yang bertakwa. Ini nak ayat kata siapa tekak martabat gapo bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk dalam seorang yang mana dinamakan gelang orang mukmin, orang mukmin yang sebenarnya. Kalau kita tinjau tengok kepada umat Islam kita pada hari ini, kalau kita tengok kembali, kita tengok kepada perangai orang Islam, orang Islam di hari ini, keadaan kemenangan, kuasa dan maju dalam keadaan hidup dengan al-mu'minin, dan ikat Allah SWT tu dengan kata kemenangan dan kuasa dan maju hidup seorang Muslim saat ini tu, seorang Islam saat ini, individu seorang Muslim, dan dengan iman, bukanlah dengan Islam. Kalau kita tengok kepada orang Islam hari ini, bukan tengok kepada orang mu'minin, pada orang Islam hari ini ganasnya, mengikut syahwatnya, mereka memarah Allah. Allah telah melepaskan sejahat-jahat makhluknya. Ayat kata di atas orang Islam sekarang, Allah Subhanahu Wa Taala marah kepada orang muslimin saat ini, sampai ke Allah Subhanahu Wa Taala beri kuasa orang yang paling jahat sekali di atas orang Islam. Dan duduklah bucu mana di hari ini, orang jahat itulah lebih kuasa dan menguasai dan menyiksa orang-orang Islam. Itu keadaan orang Islam. Orang panggil kata sidang pendengar yang berpuasa Ramadan semua. Allah Subhanahu Wa Taala duk lepar mari ataupun duk hatta mari orang-orang yang duk menyiksakan orang Islam dan duk membalas dendam di atas orang Islam, seperti mana yang berlaku di Gaza, di Palestin sekarang ni, semua tu Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk ajar kepada kita. Nak bagi kita gambar kata Allah Subhanahu Wa Taala nak elok kita semula nak masuk di pagar. Dari pagar al-iman, dari pagar iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala semula. Bukanlah nak suruh tengok saja Allah mati, Allah nyayanya dia dah. Kita tengok serta kita perhati molek. Apakah sebab yang berlaku sampai secara tu? Kenapa kau boleh negara Arab semua saat itu tidak boleh tolong saudara dia yang Islam sesama mengucap la ilaha illallah di Gaza? Cuba kita perhati tengok di situ. Betapa hinanya umat Islam di hari ini sampai secara tu mereka bunuh sampai ke lapar sebulan sebelum puasa saat ini, sampai apa ke bulan puasa ni. Mereka duduk dalam keadaan lapar juga, tapi lapar hak ni lapar Ramadan. Lapar puasa. Lapar yang berbentuk pahala, yang mana Allah SWT tambah pahala insyaAllah dengan izin Allah, kerana daripada sunan, daripada hikmah Allah SWT yang paling banyak sekali kita tengok bahawasanya Ramadan ini adalah bulan kemenangan, bulan nasrah daripada Allah SWT, dan kita berdoa sebanyak-banyaknya. Masih lagi dalam masyarakat kita hari ini tu nak buka puasa ni, buah lah, kecek lah, mupak lah, kecek banyak. Allahu Akbar. Kau ni yang paling sedih sekali. Cuba kita turut gak sekali perintah Nabi SAW, suruh doa. Suruh doa saat ni tu. Cuba kau kita buka
Bawa siapa nak buka puasa, kita bakal berdoa kepada Allah SWT. Kita gila duduk di molek tempat saat ini, berdoa kepada Allah SWT. Berdoa atas diri kita, berdoa di atas saudara kita, berdoa di atas saudara kita di Palestin, di Gaza. Kerana itu masa terima doa. Masa terima doa. Kalaulah kita tak doa, ya Allah, makna kata kita tu jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya tunggu nanti nak makan. Tapi tak ada apa dah. Puasa saat itu boleh pahala besar dah. Sebab itulah nak ayat farhah, farhatan ni dua gembira bagi orang mukmin orang puasa. Ketika dia jumpa Allah Subhanahu Wa Taala dan ketika dia buka puasa. Dia suka hati, tak ada rah dah orang buka puasa saat ini. Tapi kita nak tambah nisa ni. Belum pada buka puasa saat ini, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak-banyaknya, terutamanya untuk diri kita dan untuk saudara kita, dan doa untuk Allah SWT memperbaiki di antara kita dan saudara kita dan orang-orang muslimin semuanya. Allahumma aslih zata bainina. Ya Allah, baikkah hubungan di antara kami. Wa alif baina qulubina, dan catumkanlah hati kami. Hak tu tu doa yang paling penting sekali sekarang ini. Kerana masyarakat Islam sekarang ini mung-mung kuku. Sebab mung-mung kuku saat ini itulah yang membawa kepada masyarakat hancur lebur. Tu. Jadi mung-mung anakku siapa ke tak boleh nak nasihat lagi mari. Sebab hadis Nabi cirak-cirak ad-dinun nasihat. Agama ni adalah nasihat, nasihat menasihati. Tapi kita tu disekat situ dulu dah. Sebab itulah kita akak-akak baiki tadi kita. Kerana kita dah tahu kata bulan Ramadan ini bulan yang boleh mengubahkan diri kita. Maka kita ubahkan diri kita dalam setiap bidangnya, terutamanya diri kita sendiri, menaikkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kepada doa kepada orang muslimin semuanya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadi kita dan saudara kita jadi rapat dan jadi adik beradik, dan orang panggil kata ukhuwah fid din, bersaudara dalam agama. Maka di minit yang terakhir ini, marilah kita bersama-sama, wahai umat Islam. Umat Islam kita di kawasan kita ni, marilah kita berubah daripada Islam warasi, daripada Islam yang dipersakai. Islam yang dipersakai, maknanya Islam kita terima saka lagu tu Islam kita. Jadi kita ubah menjadi Islam azati, kepada Islam yang mana boleh menghidup diri kita dengan hakikat Islam. Kadang-kadang kita terima Islam hak rasa saka saat ni ni sekadar tu lah. Sekadar saka orang tua kita buat, sekadar tu. Kita nak tambah lagi daripada ilmu Islam, ataupun daripada ibadat Islam, ataupun daripada isi-isi Al-Quran dan hadis dan apa yang diajarkan oleh Allah SWT. Kita nak terima tak boleh, kerana kita hanya terima Al-Islamul Warasi, Islam yang dipersakai. Maka kita ubahkan kita jadi Islam Zati, Islam yang menghidup diri sendiri untuk beribadat, untuk beribadat yang boleh menggerakkan iman kita. Baik, ibadat yang boleh meningkatkan iman kita, menggerak iman kita, yang boleh mengkuatnya dengan kekuatan yang sebenar. Ayat tanwi isi itu yang tinggi dan penuh. Ayat kata apa? Ialah Islam. Islam yang mana? Az-zikr. Islam yang berzikir kepada Allah SWT dalam setiap bidang. Dan Islam yang mana kita pehe hakikat wujud kita ni untuk tujuan gapo, yang mana kita pasti kena akakkan, akakkan supaya kita tak jadi wala tahinu wala tahzanu, dan kita jadi gapo, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, kita jadi kita lah orang yang tinggi dengan takwa kita, dengan iman kita, jikalau kita tu benar-benar jadi orang mu'minin. Maka sekarang saja bagi saya serah kepada curi kita apa yang ia akan sampai lepas pada ni. Maka terima kasih kepada as-sa'imina dan al-qa'imina, dan Allahumma taqabbal minna siyamana, Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tarawihana, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al siyamana siyama barakatin, siyama ihtisabin wa ajrin insyaallah ta'ala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sekali yang sudah memilih dan ingin sudi untuk main di stesen kita ini. Luar biasa. Nah, lihat radio di mana kita dengar nasihat berbeda tadi sangat-sangat berkata sekali, berlaku sekali untuk menggerakkan hati-hati yang